Jam putih. Dia kasih hisap putih. Kamu jam putih. Masa sampai. Macam tak, macam tak cantik. Letak kat muka saya. Okey, jom kita start kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa semua hari ini? Alhamdulillah. Batuk-batuk, banyak makan kuih raya. Semua dah sampai? Semua dah sampai eh? Ada belum sampai? Okey. Kak Ram ada? Ya lama tak nampak Kak Ram. Mana Kak Ram? Kak sihat eh? Kurang sihat. Tu Kak Aisyah, kenapa? Ah, tak tegur sebab air raya. Apa kau? Ada satu dah tak sampai tau. Tak perasan ni pula pasal dia tak tahu. Ah, Kak Ana tak perasan. Tak tahu sini dia di sana pula. Tak tukar ni. Tak perasan. Okey, hari ini awak belajar muka surat berapa? 657. 657. Berarti saya 667. Okey. 657. Kejap ya. Baik, muka surat 657 kita akan bincangkan tentang munculnya Khawarij pada pada masa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Okey, sebelum kita cuti kita bincang tentang apa? Oh, lama, oh lama ya. Ya, lama ke? Cuti berapa lama? Macam mana? Oh, kena kasi bunga-bunga? Ya Allah, ya Allah. Tak boleh lah. Ya kan, Cik Adah tak baca buku. Cik Adah lain buku ya. Banyak buku sangat. Oh, banyak buku sangat. Masya Allah, kandang saya ni. Okey, sebelum kita cerita, kita boleh tentang apa? Sikit je. Panggil Stahkim. Okey, kenapa ada panggil Stahkim? Ya, Cik Maria? Terkejut. Kita ada majlis tahkim kan? Okay. Sebelum cuti, kita ada majlis tahkim. Okay. Kenapa ada majlis tahkim? Apa punca berlakunya ataupun peristiwa majlis tahkim ini? Sebelum kita ada peristiwa yang berbeza? Perang Siti. Perang Siti. Kenapa berlaku Perang Siti? Perang Siti antara siapa dengan siapa? Okay. Ali Muawiyah. Kenapa Ali Muawiyah dia tu? Dia tu perang. Untuk bela atas kematian Usman.
siapa yang nak tu? Muawiyah. Kerana Muawiyah ingin menuntut beda atas kematian Osman. Kemudian Ali dia nak tundakan. Jadi tak ada kesepakatan di situ, maka Muawiyah ni dia nak berlawanlah apa yang Ali radhiyallahu anhu tentukan pada waktu itu dalam pemerintahan. Ini yang menyebabkan berlakunya perang Siffin. Tapi akhirnya perang Siffin ini dihentikan dengan kesepakatan untuk ada majlis tahkim. Majlis tahkim ni untuk apa? Melantik khalifah yang baru kan? Okey, jadi masa awal majlis tahkim ni apa yang dilakukan? Ada pendidikan yang dipilih kan? Tapi semua tak dilihat. Siapa ni? Siapa dipilih? Cik Salimah, siapa dipilih Cik Salimah? Siapa dia? Tak ada dipilih. Okey, tuan-tuan dirucukkan daripada jawatan kan? Okey. Lupa betul ni. Rasa yang kedua, ada pemilihan bebas di situ. Kemudian yang ketiga, yang menyokong Ali mengeluarkan diri daripada pasukan. Jadi yang mengeluarkan diri ni atau yang menarik diri ni, inilah yang kita panggil sebagai khawarij. Ni yang kita nak bincangkan pagi. Contohnya khawarij, bila mereka mengeluarkan diri ataupun menarik diri daripada menyokong Ali radhiyallahu anhu. Baik, awal munculnya gerakan khawarij ini adalah sewaktu Al-Ash'ar bin Qais melewati sekelompok orang dari Bani Tamim. Lalu beliau membacakan kepada mereka piagam perdamaian. Bakillah Urwah bin Udayyah. Udayyah ni nama ibunya, nama bapanya adalah Udayyah, yang mana berasal dari Bani Rabi'ah bin Hanzalah. Dia berkata, apakah engkau mengangkat manusia sebagai hakim dalam agama Allah? Kemudian dia memukul bahagian belakang haiwan tunggangan Al-Ash'ar dengan pedangnya. Al-Ash'ar dan kaumnya marah melihat perlakuannya itu. Lalu Al-Ahnaf bin Qais At-Tamimi dan sejumlah tokoh Bani Tamim datang meminta maaf kepada Al-Ash'ar atas kejadian tersebut. Okay, lihat nombor satu nota kaki di bawah itu. Referensinya, rujukannya ialah daripada kitab Tarikh Al-Tabari. Okey, selanjutnya kisah ini. Al-Haytham bin Ali berkata, kaum Khawarij mengklaim, iaitu mereka mendakwa, orang pertama yang mengajukan tahkim adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi. Namun yang benar adalah Al-Ash'ar bin Qais. Kata-kata protes yang dilontarkan oleh lelaki ini diambil oleh sekelompok orang dari pasukan Ali dari kalangan Qurra. Mereka berkata, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Lalu mereka disebut Al-Muhakimiyah. Maknanya Al-Muhakimiyah ni mereka cuma nak berhukum sebagaimana dalam Al-Quran. Hadis tak nak ambil. Okay, Al-Muhakimiyah. Kita dalam dalam menetapkan hukum hakam dalam agama ni, kita rujuk kepada apa? Quran dan hadis sahaja? Apa dia? Qiyas ni? Lagi satu apa? Kita ada empat ya? Kalau tak ada dalam Quran,
Dia hadir, tak ada hadis pergi kias, lepas kias ulama, ijma ulama. Okey, ijma ulama. Tentu ijma. Jadi maaf eh, Al-Quran yang sunnah ijma kias saja tu. Kias ijma dulu, baru kias. Jadi kita ni dalam agama, di Al-Sunnah wal Jamaah, kita ada empat cara menghukum sesuatu isu ataupun perkara. Sebab tu kalau kita lihat isu-isu kita pada hari ini, dia tak ada dalam Al-Quran. Kan banyak isu yang terjadi pada hari ini. Contoh vaksin, tak ada dalam Al-Quran. Jadi nak ambil hukum macam mana? Kan nampak tak? Jadi apa lagi hukum yang isu sekarang tak ada? Main saham, Bitcoin, ni semua tak ada dalam Al-Quran. Apa lagi? Makan mokpok. Mokpok. Babi tiruan, boleh makan? Kita orang Islam? Boleh. Boleh makan tak? Dia bukan babi pun. Bukan daging babi pun. Macam mana? Jadi nampak tak isu-isu macam ni? Kemudian isu kita panggil isu yang the latest issue lah, yang tak disebutkan dalam Quran, dalam hadis kan. Jadi kita macam mana nak bagi hukum? Orang kata besar-besar dia bukan babi pun. Dia macam sayur-sayuran, kemudian ada rasa macam babi. bukan daging babi pun, tapi dia sayur-sayuran yang kita buat macam vegetarian. Dia nak buat daging kan, dia orang tak boleh makan daging kan. Jadi mereka nak buat burger, okay, burger yang ada rasa beef, ada rasa daging. Jadi dia panggil pork kan, macam tiruan kan itu. So sekarang, sebab isunya gila, ada orang kata dengan saya, yelah macam kesian orang-orang yang dulu kan, dia mu'alaf kan, dia rasa teringin nak makan babi. Sebab dulu dia biasa makan babi, jadi macam dia teringin nak makan kan. Jadi macam tetap dia terasa. So kalau dia nak makan macam mana? Jawapannya bukan ketawa. Boleh lah. From veggies. Cuma? But the name is not right lah. But the name is not right. Yeah, I find it very weird. Macam siput babi? Is it weird? To call that siput babi? Weird eh nama dia eh, siput babi. Memanglah kita tak makan siput babi. Babi laut? Tak tahu. Seagull. Silayan. Tapi ada babi laut tak? Ada. Jangan cakap tak ada sebab saya buat kerja. Ada kan? Ada penamaan-penamaan kan? So sekarang namanya so macam tu. Okay, sekarang saya bukan nak cerita pasal benda ni. Yang saya nak cakap sekarang ni, ada isu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis, yang mana memerlukan kepada ijma', iaitu kesepakatan di kalangan para ulama yang membincangkan tentang isu tersebut, lalu mereka pun mengeluarkan hukum. Okay, dia bagi ijma' ataupun kias. Kias ni maknanya kita ambil sesuatu yang hampir sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Contoh isu dadah. Dadah tak ada dalam Al-Quran kan? Tapi kita guna apa? Kita guna arak. Kita guna hukum arak itu sebagai antara hukum yang boleh untuk kita kenakan dengan dadah. Itulah. Jadi kita panggil sebagai kias. Jadi sekarang ni Al-Muhakimiyah dia mati-mati nak pegang pada Al-Quran sahaja. Dia tak nak pegang benda lain. Kalau tak, benda tu tak ada ataupun benda tu tak ada dalam Al-Quran, jangan tengok benda lain macam ini. Jadi sekarang ni isunya dalam pemerintahan Ali dengan Muawiyah. Maaf, dalam pemerintahan Ali dan juga ada Muawiyah ni gimana? Di mana? Muawiyah? Syam. Okay, gimana Syam ni? Dia sekarang isunya ialah mereka kata kalau apa yang ada dalam Al-Quran kita ambil, apa yang tak ada dah sudah. Maknanya tak boleh untuk kita pandai-pandai mengguna hukuman ataupun keputusan kita sendiri sebagai manusia. Ini yang dipertikaikan. Jadi Khawarij ni mereka memiliki satu pendapat bahawa kalau Al-Quran kata bunuh, kita bunuh. Dia macam itu. Kan mereka ekstremis lah. Kalau Al-Quran kata, padahal dalam Al-Quran ni
hukum bunuh tu dia mesti ada cara dia, tak semestinya Al-Quran kata bunuh kita bunuh, tak boleh gitu. Dia mesti ada cara dia yang perlu kita faham. So kalau Al-Quran kata A lah, tak boleh pergi B atau C atau D. Sedangkan kita tahu di dalam agama tu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita memiliki cara pendalilan, cara penghukuman yang perlu kita faham. Okay, contoh fiqh, kita ada usul fiqh. Hadis, kita ada ulum hadis. Al-Quran, kita ada tafsir. Jadi dia ilmu yang saling melengkapi supaya kita dapat faham ilmu yang asas tu macam mana untuk kita amalkan. Dia tak boleh main kita ambil, oh Al-Quran kata gini terus ambil petik tu. Hadis kata gini terus ambil petik macam tu. Tak boleh. Sebab tu hadis ni dia mesti rujuk kepada syarah. Baru kita boleh faham hadis tu dengan baik. Bagaimana di kalangan para ulama mereka mensyarahkan hadis tersebut dan bagaimana kepahamannya, barulah betul sahihnya. Okey, baik, seterusnya. Orang-orang yang berpencar, iaitu yang tersebarlah ke daerah masing-masing pasca peperangan Siffin, iaitu Muawiyah kembali ke Damsyik sementara Ali kembali ke Kufah. Maka ketika Ali memasuki Kufah, beliau mendengar seorang lelaki berkata, Ali pergi lalu kembali tanpa membawa apa-apa. Jadi Ali baliklah lepas perang Siffin tu, Ali balik ke Kufah. Muawiyah balik ke mana? Syam. Bila Ali balik ke Kufah ni, dengarlah desas-desus kan, orang pun mula cok-cok-cok-cok. Biasalah Cik Ana macam tu kan. Kita buat apa pun orang cakap kan. Kita balik pergi mana orang cakap ke sini. Cok-cok-cok-cok kan. Jadi si orang kata, pergi perang masa balik tak buat apa-apa. Orang cakap gitulah dengan Ali. Ali pun dengar. Okay, bila Ali dengar ni, sekarang kita nampak ni. Ali pun kata, orang yang kita tinggalkan, iaitu penduduk Syam tu kan, lebih baik daripada mereka yang cocek-cocek ni lah. Sosek-sosek tak habis-habis. Jadi kemudian beliau pun berlalu dan terus berzikir mengingat Allah hingga masuk ke dalam istana Khalifah di Kufah. Sewaktu mendekati kota Kufah, sekitar 12,000 anggota pasukannya memisahkan diri. Jadi ini kita panggil anggota ataupun kumpulan Ali ni yang dah balik masuk Kufah ni kan. 12,000 orang daripada kumpulan Ali yang dah sampai ke Kufah, mereka pun menarik diri daripada menyokong Ali radhiyallahu anhu. Mereka pergi ke mana? Mereka tidak mahu tinggal bersama Muawiyah. Mereka lah cikal tu maksudnya yang bakal lah menjadi khawarij ni kan. Mereka tidak mahu tinggal bersama Ali di Kufah. Mereka pun bermukim, iaitu mengasingkan diri di sebuah tempat yang bernama Harura. Jadi orang yang dekat duduk di Harura ini dikenali sebagai khawarij, yang memulakan kepahaman khawarij. Sebab itu dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang namanya Mu'adzah. Mu'adzah ini dia pernah tanya satu soalan kepada Aisyah. Dia tanya gini kepada Aisyah, kenapa wanita yang haid ini mereka kena qada puasa tapi tak kena qada solat? Oh, nak tanya juga? Oh, Masya Allah. Jadi Mu'adzah ni dia tanya dengan Aisyah, kenapa wanita yang dia haid, okay, bila kita haid, bila kita puasa kan, masa bulan Ramadan hari tu kan, bila kita haid, kita yang kena qada ni apa? Puasa. Solat kena qada tak? Tak. Tapi waktu tu solat wajib buat ke tidak? Wajib. Tak. Masa kita haid. Tak. Tak. Orang jangan jadi macam spesialis malam eh. Tiba-tiba kena wabak. Aku cakap tu. Okey. Terbayang pula muka dia. Okey. So puasa kita haid ni masa bulan Ramadan kan. Kita tak boleh buat dua perkara kan. Kita tak boleh puasa, kita tak boleh solat. Tapi kita kena ganti apa? Puasa. Jadi soalan pertama yang Aisyah tanya pada wanita ni, Haruriyah di anti, adakah kau wanita haruriyah? Adakah kau wanita khawarij? Soalan dia tanya kepada wanita ni. Tapi wanita ni, tak, aku bukan haruriyah. Dia kata, aku bukan wanita haruriyah. Ini perkataan haruriyah tu dia ambil daripada tempat ini. Aisyah kan, daripada mana Aisyah dapat perkataan Haruriyah anti, adakah awak ni wanita Haruriyah? Daripada Harura, tempat yang menjadi mukimnya ataupun orang-orang khawarij dia mengasingkan diri.
Jadi biasanya wanita-wanita khawarij ni, mereka lah yang akan persoalkan benda-benda yang very extreme lah. Sebab agama ni, bila agama dia menentukan sesuatu hal yang memudahkan, terimalah. Kita jangan mempersoalkan tentang hal yang kenapa pula kita ni tak perlu nak qada puasa, nak qada apa, nak qada solat. Tapi kalau betul-betul tak qada solat ke? Antara qada solat dan qada puasa, mana satu best? Oh, puasa senang ya? Qada solat susah? Satu hari lima waktu kan? Bayangkan kalau 10 hari berapa tu? 50 bayang kau. Tak kepensan. Bukankah itu menyusahkan? Menyusahkan kan? Ia memberatkan kan? Mampu tak kita? Tak mampu, kita tak mampu. Kita nak solat, kita nak buat puasa 6 Syawal pun kan tak mampu. Kau orang perempuan kan? Sibuk lah macam-macam benda sampai tak habis. Puasa nak macam-macam. Nak lagi puasa lah, itulah, inilah, macam-macam. Macam-macam kan? Apatah lagi kalau tiba-tiba agama kata orang perempuan kena pada pada solat. Tak nak. Nak pada solat Kita tu cakap, janganlah usul. Janganlah usul kalau boleh. Kalau boleh macam tu kan? Janganlah usul. Tapi Aisyah jawab macam ni pada wanita ini. Dia kata, sebab wanita ni kata, tak, aku bukan haluriah, aku cuma tanya je. Aku cuma tanya. Tapi Aisyah dia jawab dengan soalan yang very simple lah. Aisyah kata apa? Kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada isu wala nu'maru biqada isu'na. Aisyah kata apa? Kami wanita-wanita pada zaman Nabi SAW dan juga kami isteri-isteri di kalangan isteri-isteri Nabi ini, bila kami kena haid ni kan, Nabi suruh kita untuk qada puasa, Nabi tak suruh kita qada solat. Simple je. Dia bukan persoalan kenapa, bukan tetapi apa yang Nabi suruh kita buat, itulah kita buat. Kan? Apa yang Nabi suruh kita, maaf macam ni lah, bagi saya senang macam ni. Apa yang disyariatkan dalam agama, okay, apa yang ditunjukkan dalam agama, itulah yang kita buat. Sekarang ni agama suruh kita qada puasa. Jadi itulah yang kita buat. Agama tak suruh kita qada solat, maka tak perlulah kita qada solat kita. Simple kan? Kita janganlah tiba-tiba, oh saya nak puasa juga, saya nak solat juga. Suka kaki lah. Suka kaki malah nak layan orang macam ni kan? Malah nak layan. Dah agama tu berikan keringanan kita orang perempuan. Jadi macam kata, oh kenapa kita bulan Ramadan kita tak boleh nak ni? Tak boleh nak puasa bila dah kahit? Dan dalam agama kata tak boleh puasa, jangan puasa lah. Kenapa nak puasa juga? Nampak tak? Kita jangan membebankan diri kita. So kita jadi orang muda yang mudah lah. Orang perempuan yang mudah lah kan? Jangan jadi orang muda, orang perempuan yang banyak membebankan diri dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi bila agama tetapkan begini, alhamdulillah, terima. Ini fitrahnya sebab Allah tu maha mengetahui. Kenapa kita tak boleh puasa masa bulan Ramadan bila kita datang haid? Sebab apa? Sakit kan? Ramadan lapar. Tak, dia kalau orang perempuan yang haid, yang apa ni? Yang melimpah ruah. Apa, kat tsunami ya? Agak lagi melangit kan? Yang tsunami kan? Betul, dia banyak kan? Dia kena makan tau sebab dia kena energi. Dia bayangkan kalau dia puasa masa macam tu. Mati kot saya rasa. Maaflah saya guna ayat tu macam, tak ada energi, tak boleh bangun, tak boleh satu benda, tak ada buat. Sebab kena makan, kena minum kan? Jadi kena ada tenaga untuk meneruskan kehidupan lah. Untuk meneruskan aktiviti harian. Bayangkan kalau tak makan satu benda. Tak boleh. Kurang-kurang kena minum air panas kan? Minum madu macam tu kan? Bagi energi suka Lisa. Dia tepat kan kadang-kadang. Minum air panas, kurang-kurang kena makan lah supaya ada tenaga untuk kita buat aktiviti harian. Kalau tak macam nak kerja. Kan ibu-ibu kan kalau tak masak macam tu, ya Allah, baliknya. Tapi betul ada perempuan sampai tak boleh bangun tau walaupun dia makan keminum kan. Kita nampak situasi-situasi macam itu. Ini macam mana kalau kita nak solat? Tak boleh kan, susah. Sebab tu Allah SWT kena nampak hikmahnya kenapa.
wanita bila dia dalam keadaan haid, ada perkara yang Allah berikan kelonggaran pada diri dia. Kerana keadaan-keadaan yang dia tak mampu. Kita, okeylah, mungkin ada wanita yang memang dia tu tak pernah segugur, apa kan. Jangan nak ada sangat. Tak adalah kita segugur, okey. Tak segugur kita kalau datang haid, okey je kita. Awak tu yang lembik. Aduh. Wow. Ni lembiklah ni, kurang vitamin. Ah, kan? Kau ni memang makan benda-benda sejuk lah. Buka semangka kat ni hari-hari. Itulah, lain-lain kalau nak haid, nak pegang kokor. Mak-mak ya. Nak tak kokor, kau jangan makan benda-benda sejuk. Lagi sakit perut kau. Ya tak, tak semestinya lah. Kan? Kalau dah memang gitu-gitulah keadaan dia. Saya orang kata pergi urut lah, makan itulah, makan inilah, sama juga. Dan kita kata fitrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan macam itu. Dan kita, yang penting dia terkawal lah kan, nah, kalau teruk sangat kita pergi doktor lah macam keadaannya. So kita dapat ini, kalau kita okey, kita tak segugut ke apa, tak datang elok maksudnya, tak kena yang teruk-teruk macam wanita lain, kita janganlah pandang rendah kepada wanita yang teruk kan, yang sakit pinggang ke apa kan. Kita pun janganlah kita judge lembik lah, kurang vitamin lah kan. Ah, itulah ini lah macam-macam. Kena siaran dia lah, segugut, makin segugut dia dengar. Siapa tak pernah segugut ke sini? Oh, Masya Allah eh. Betul lah, saya pernah pergi umrah kan. Lepas tu sakit lah. Dan sakit macam-macam lah dia punya keadaan. Lepas tu, kita kan kalau segugut kan, kalau boleh nak baring aja kan. Ada benda yang kita boleh buat. Kita rasa macam, aku kalau boleh tak nak jumpa orang, nak baring je. Tapi dah memandangkan kita ni nak ikut grup umrah ni kan, nak tak nak kita pun ikut kan. Duduk dalam bas, waktu tu pula travel agent buat hal kan. Bayangkan nak balik, kita tak balik daripada Madinah kau, padahal kita last kat Madinah. Dia suruh kita naik bas pergi Mekah, pergi Jeddah tu. Bayangkan berapa jam. Dalam keadaan kita sengkukut duduk dekat dalam bas, saya ni air mata betapung je. Dan tu saya pula duduk kat tempat seat yang paling belakang, yang tak boleh nak. Tak boleh nak ni, tak boleh kan? Tak apalah tu kan, dia punya derita Allah je yang tahu. Dan sampai dekat airport tu kena tunggu lagi 3-4 jam. Ya Allah, dah tu transit lagi dekat KL. Lepas tu barulah sampai Singapore. Bayangkan dalam keadaan saya sembukut first day PPE, memang punya bisa rasa macam nak kamu je. Tapi itulah, nak buat macam mana kan, tak boleh. Ni lah, nak kena teruskan je lah, nak marah-marah pun orang tak faham. Kita macam senyum je kan. Tu adalah orang ni tanya, kenapa muka pucat? Ada seorang dia muda daripada saya lah, kenapa muka pucat? Saya kata sembukut. Segugut tu apa? Padahal dia anak dua tau. Dia anak dua. Ha? Segugut tu apa? Saya kata, menstrual ni lah krem. Menstrual krem tu apa? Dalam hati macam, ni dia anak dua eh. Macam tak faham lagi ke? Saya kata, sakit perut lah. Masa datang akhir tu sakit perut. Oh, tak tahu. Tak pernah rasa. Maknanya ada wanita yang dia tak tahu benda tu. Dia tak pernah rasa. Walaupun dia dah beranak pinak. Beranak pinak kan. Dia dalam kata saya, wah dia tak faham lagi kan. Macam kakak tahu. Dia tak pernah rasa kan, dia tak pernah rasa. Dia tak tahu macam mana keadaan ni. Sakit seksa ni benda tu. Jadi kita kata, wah dia juga wanita yang tak pernah rasa kan. So dia susah nak faham. Kenapa kau sampai tak boleh macam kau nak jalan macam perempuan yang baru lepas mengandung. Oh, belum besar ni. Sebab nak jalan susah kan. Dia kena jalan pelan-pelan. Lepas macam nak pegang banyak benda macam tu kan. Tak tu kalau saya sembuh, saya tak mengajar kuliah. Bayangkan nak jalan. Tak payahlah tiba-tiba dengan aku. Mengamuk-mengamuk kan. So kita nampak dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia berikan kepada kita, orang perempuan ni kan, dengan keadaan-keadaan yang dibolehkan itu bukan saja-saja. Dia mesti ada sebabnya. Kenapa kita tak payah puasa, kenapa kita tak perlu solat kan. Ada keadaan-keadaan yang begitu yang perlu kita faham. Baik, jadi di sini kita lihat. Mereka ini mengingkari beberapa perkara atas Ali, iaitu orang yang bermukim di kawasan Haura tu tadi. Jauh saya pergi cerita pasal Haura tu. Haura tadi. Mereka mengingkari beberapa perkara atas Ali yang mereka anggap Ali telah melakukannya.
Jadi Ali radhiyallahu anhu mengirim Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kepada mereka untuk berdialog. Banyak dari mereka kembali kepada jalan yang benar dan selebihnya tetap bertahan di sini. Kaum Khawarij inilah yang diisyaratkan dalam hadis yang muttafaq alaih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalam hadis Nabi ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ini kita panggil sebagai antara perkara yang ghaib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kemudian akhirnya ia terjadi. Iaitu tamruku mariqatun ala hini furqatin minan nas, akan muncul dengan cepat satu kelompok yang mana dia mengeluarkan diri dengan sangat cepat ketika orang ramai berselisih. Wa fi riwayatin minal muslimina wa fi riwayatin min ummati fa yaqtuluha aw laqaimatayn bilhaqqi. Dalam riwayat lain dengan lafaz saat kaum muslimin berselisih. Dalam riwayat lain pula dengan lafaz saat umatku berselisih. Lalu mereka diperangi oleh kelompok yang paling mendekati kebenaran. Kemudian setelah itu berlakulah bila mereka ingin mengeluarkan diri mereka daripada kumpulan Ali, okay. Lalu berlakulah peperangan dan dikata setelah berlaku peperangan mereka ini akan diserang ataupun diperangi oleh kelompok yang mendekati kebenaran. Itu kelompok yang paling benar di kalangan mereka. Dan hadis ini memiliki banyak jalur dengan lafaz yang beragam. Baik, seterusnya hadis ini sahih. Kalau kita lihat pada nota kaki nombor 1, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dengan makna yang hampir sama. Jadi tidak ada pertikaian di kalangan para ulama tentang status hadis ini, maka hadis ini kita katalah hadis yang sahih yang benar yang seterusnya diisyaratkan ataupun seterusnya terjadi dengan sebenar-benarnya pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini termasuk salah satu tanda kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Realiti yang terjadi sama seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga diisyaratkan bahawa kedua kelompok yang berselisih iaitu penduduk Iraq dan penduduk Syam. Penduduk Iraq siapa ketuanya? Siapa tadi? Ali. Penduduk Syam? Muawiyah. Masih tergolong kaum muslimin. Jadi penduduk Iraq dan penduduk Syam ni, iaitu yang penduduk Iraq yang dipimpin oleh Ali, penduduk Syam oleh siapa tadi? Muawiyah. Mereka ini masih lagi tergolong sebagai kaum muslimin sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan ya di dalam hadis itu tadi. Tidak seperti anggapan kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah ni siapa? Syiah. Orang-orang jahil dan zalim yang mengkafirkan penduduk Syam. Jadi mereka ini mengkafirkan penduduk Syam iaitu Muawiyah. Dalam hadis tersebut juga diisyaratkan bahawa kelompok Ali adalah kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi dalam hadis ini yang baru kita baca, kan Nabi katakan nanti yang memerangi Khawarij ini ialah mereka yang lebih mendekati kebenaran. Jadi yang nanti memerangi Khawarij itu ialah Ali. Maka di sinilah dia kata kelompok Ali adalah kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran jika kita nak bandingkan dengan Muawiyah. Sebab dia kata demikianlah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Ali berada di pihak yang benar sedangkan Muawiyah yang memerangi Ali telah berada dalam pihak yang salah pada ijtihadnya dan dia mendapat satu pahala atas kesalahan ijtihadnya insya-Allah. Akan tetapi Ali adalah imam yang benar insya-Allah. Dia berhak mendapat dua pahala sebagaimana disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza jatahada al-hakima hakimu fa asaba falahu ajran. Jadi orang yang berijtihad, hakim yang berijtihad ini mereka ni ada pada dua keadaan. Sama ada ijtihadnya betul ataupun ijtihadnya salah. Jadi Nabi kata kalau seorang hakim mereka ini mengeluarkan ijtihad, lalu ijtihad mereka adalah ijtihad yang fa'asaba, ijtihad yang betul. Falahu ajran, maka mereka ada dua pahala. Okay, mereka dapat dua pahala kerana kebenaran ijtihad yang mereka keluarkan.
وَإِذَا اجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ. Lalu bila mereka berijtihad, kemudian salah ijtihad mereka itu, ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ, mereka mendapat satu pahala. Jadi di dalam kes ini kita nampak begini ya, Ali dengan Muawiyah kedua-dua mereka berijtihad, okay, untuk berperang. Ali berijtihad untuk memerangi Muawiyah, Muawiyah juga berijtihad untuk memerangi Ali. Jadi dalam keadaan ini kita nampak ijtihad siapa yang betul? Ali. Jadi dalam kes ini Ali dia dapat dua pahala. Muawiyah walaupun dia berada pada pihak yang salah, kita kata dia tak dapat dosa, dia dapat satu pahala. So inilah yang dipanggil sebagai kelompok Ali dengan Muawiyah yang mengeluarkan ijtihad mereka dalam isu ataupun dalam peperangan Siffin itu tadi, ataupun peperangan majlis tahkim yang mereka kenalkan. Baik, disebutkan bahawa Ali radhiyallahu an pergi menemui mereka dan berdialog dengan mereka. Ali temu siapa di sini? Siapa? Cuba jangan. Jangan, baru baca. Mereka berbalik kepada siapa? Kak Ana? Kak Ana pula. Khawarij. Okay. Jadi Ali sekarang bila mereka ini mengasingkan diri di kawasan Harurah. Mula-mula Ali hantar siapa tadi? Ali hantar siapa tadi? Abdullah ibn Abbas. Okey, satu eh. Saya terangkan kembali eh. Ali sekarang ni dia balik ke mana? Kufah. Bila balik Kufah, berapa orang keluar daripada rumah dia? Dua belas ribu orang keluar, mereka pergi ke mana? Harurah. Ini yang kita panggil sebagai permulaan kepada Khawarij. Okay. Ini nama tempat eh, Harurah ni. Khawarij nama kumpulan. Okey, step seterusnya apa dia buat? Dia hantar siapa? Abdullah ibn Abbas. Siapa Abdullah ibn Abbas? Ya? Yeah? Anak Abbas, okey. Saya tak ada Abbas. Siapa Sakinah anak Sabtu? Haa, ya Allah. Kau tak kenal Sakinah, siapa kenal? Oh, Sakinah anak Adi Sabtu. Haa, anak Sabtu. Tapi Sakinah sama? Sama Sakinah. Apa yang dikenalkan? Okey, apa yang dikenalkan siapa ni? Anak Abbas. Saya tak kenal Abbas. Siapa ni? Saudara. Okey, saya tahu dia saudara. Dia dikenali sebagai? Kenapa? Kenapa Adi yang tadi? Okey, kepakaran dia apa suka? Kepakaran dia apa? Kepakaran dia? Bukan hadis. Tafsir. Okey, kepakaran ini dalam bidang tafsir. Sekarang ini, Khawarij tadi dia mati-mati nak pegang Quran kan? Sebab tu kita hantar Abdullah ibn Abbas. Kerana dia ahli ta'wil. Nabi doakan dengan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa untuk ibn Abbas. Sebab tu bila dia membesar, dia pun dewasa, kepakaran dia yang ada pada dia sebagai ahli ta'wil yang mentafsirkan ayat Al-Quran. Jadi ini sebabnya pijakkan Ali, kita nak hantar, kita nak hantar orang sembarang. Kita hantar orang yang pakar. Betul tak? Takkan dia pergi benda hantar doktor ke sekitar. Dia pergi benda hantar surgeon pun kan. Pergi jumpa Harurah ni, tak jadi lah kan. Nak bincang-bincang pun tak kena. So bila hantar Abdullah ibn Abbas, seorang ahli ta'wil yang bijak dalam ilmu tafsir ni kan, kita nampak tadi, ada tak yang beriman? Ada tak yang bertaubat? Ada. Okey. Sebahagiannya bertaubat kan? Bila Abdullah ibn Abbas dialog dengan mereka, kemudian ada yang, berapa orang tak cakap yang bertaubat? Tak cakap.
Dia bertaubat je. Okay. Sebahagian dia tak kan? Cik cakap kan? Oh, ramai. Guna ramai, guna ramai. Dia bersebahagian. Sebahagian tu apa? Ramai yang bertaubat maknanya keluar daripada khawarij itu, dia kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada baki kan? Inilah nombor 4, Ali ke sana untuk bertemu dengan yang baki. Okey, Ali pergi ke Harurah untuk bertemu dengan baki yang masih lagi belum bertaubat. Maksudnya yang balance-balance ni lah, yang masih lagi nak berpegang dengan pendapat mereka. Jadi di sini Ali pergi menemui mereka dan berdialog dengan mereka tentang perkara yang mereka ingkari atas beliau. Dan Ali berhasil mengembalikan mereka dari kesesatan yang mereka yakini. Mereka bersedia masuk kota Kufah bersama beliau. Kemudian, mereka melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. Jadi, yang baki ni sebenarnya berjaya diselamatkan oleh Ali. Mereka ikut Ali balik ke Kufah. Okey, setelah mereka ni, okeylah. Kita semua fahamlah situasi Ali dan sudahlah kita pun side pada Ali kembali. Tetapi akhirnya bila sampai ke Kufah, mereka pun buatlah onar. Ada onar yang mereka buat. Mereka mengingkari perjanjian untuk taat setia dengan Ali radhiyallahu an. Iaitu mereka menggalang persatuan dan kesepakatan. Pada mereka ni bersepakat di antara mereka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk menegakkan kebenaran di tengah manusia menurut pandangan mereka. Jadi kena gini eh, kena faham. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut kepada perspektif khawarij berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau mereka kata mereka nak amar ma'ruf nahi mungkar, memang habislah mati semua orang. Ini khawarij. Okay. Tapi kalau kita ada sunnah wal jamaah, kita punya amal makruf nahi mungkar macam mana? Sampai bunuh orang tak? Tak. Tapi khawarij membunuh. Itu bezanya. Sebab tu di sini kita kata mereka ni bersepakat, bila mereka bersepakat untuk melaksanakan amal makruf nahi mungkar itu, bermakna mereka telah mengingkari perjanjian mereka dengan Ali radhiyallahu anhu. Ya, itu macam ini ya, kita nampak. Nantilah ni, nanti kita dan untuk menegakkan kebenaran di tengah manusia menurut anggapan mereka. Mereka kembali memisahkan diri di tempat yang bernama An-Nahrawan. Di situlah Ali memerangi mereka. So, nampak macam ni. Bila mereka balik Kufah, yang baki ni balik Kufah. Ali berjaya selamatkan mereka, mereka balik kepada ke kota Kufah, Said balik pada Ali. Tapi bila sampai ke Kufah ini, mereka mengingkari perjanjian Islam. Setelah mengingkari perjanjian, mereka pun mengasingkan diri di sebuah tempat bernama Nahrawan. Okay, nanti kita akan bincangkan tentang peperangan Nahrawan. Yang mana ia berlaku antara Ali dengan Khawarij ini. Yang Ali perangi mereka kerana mereka telah mengingkari perjanjian dan mereka membunuh orang yang tidak sepatutnya dibunuh. Maka di situlah Ali radhiyallahu anhu akan pergi ke Nahrawan dan memerangi mereka. Okey. Settle eh, kisah tu dekat situ. Di situlah Ali memerangi mereka. Imam Ahmad berkata, Ishaq bin Isa al-Tabba' menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Sulaim telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Osman bin Khuthaim dari Abdullah bin Iyad bin Umar al-Qari. Dia berkata, Abdullah bin Shaddad datang menemui Aisyah ketika itu kami berada di sisinya sekembalinya dia dari Iraq pada malam terbunuhnya Ali. Ali akhir hayatnya nanti dibunuh. Aisyah berkata kepadanya, wahai Abdullah bin Shaddad, bolehkah engkau menceritakan dengan jujur apa yang akan kutanyakan kepadamu? Ceritakanlah kepadaku tentang kisah orang-orang yang diperangi oleh Ali. Orang-orang yang diperangi oleh Ali siapa? Khawarij. Abdullah bin Shaddad berkata, mengapa aku tidak jujur menceritakannya kepada kamu? Kalau begitu, jadi Aisyah kata, okey, kalau begitu ceritalah apa kisah si Khawarij ni? Dan apa sebenarnya, kenapa Ali perangi mereka? Itu keadaannya.
Jadi dia pun cerita, Abdullah bin Shaddad memulai ceritanya. Sesungguhnya ketika Ali mengadakan perundingan dengan Muawiyah dan keduanya sepakat menunjuk dua juru unding, maka 80,000 pasukan yang terdiri dari para qurra memisahkan diri dari beliau. Mereka menempati sebuah daerah bernama Harura di luar Kufah. Lain eh, dia punya nombor. Tadi 12 kan? Ini 80,000. Okey. Uish. Beza $12,000 dengan $80,000. $80,000 orang di sini eh. Pasukan terdiri dari Qura, memisahkan diri dari beliau. Mereka menempati sebuah daerah bernama Harura di luar Kufah. Mereka mencela Ali, kata mereka, engkau telah melepaskan pakaian yang telah Allah kenakan kepadamu dan telah meninggalkan nama yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian engkau mengangkat manusia sebagai hakim dalam agama Allah. Sesungguhnya tidak ada hukum melainkan milik Allah. Melepaskan pakaian maksudnya apa? Meletakkan jawatan. Tadi kan kita bincang tentang majlis hakim kan? Majlis hakim dua-duanya meletakkan jawatan kan? Kemudian mereka melantik juruundik. Siapa yang dilantik oleh Ali? Abu Musa. Muawiyah? Ya, sila-sila. Sila buka. Tak apa, tak apa. Siapa dia kat Zahra? Kat Zahra? Amr bin Al-As. Jadi, Khawarij ni kata, kenapa lepaskan jawatan? Jadi, satu kan dia kata, kenapa engkau melepaskan pakaian yang telah Allah kenakan kepadamu? Allah dah bagilah jawatan khalifah itu kepada engkau, wahai Ali. Kenapa engkau lepaskan jawatan kau? Itu maksud dia. Kemudian dia kata, dan meninggalkan nama Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Apa nama Allah? Khalifah, okay, lagi satu. Pergelaran apa? Kalau khalifah kita panggil dia apa dalam kita punya konteks itu? Amirul Mu'minin, ini gelaran. Okey, ketua bagi orang-orang yang beriman. Okay, kenapa engkau lepaskan? Nama gelaran dah bagus kan? Jawatan dah bagus, kenapa engkau lepaskan? Kemudian engkau mengangkat manusia sebagai hakim dalam agama Allah. Kenapa melantik juru runding bukan? Untuk menghukum ni dalam agama Allah. Sesungguhnya tidak ada hukum melainkan milik Allah semata. Maknanya mereka kata, apa-apa kita nak buat ni, kita mesti hukum mengikut apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Kita tak boleh mengambil keputusan yang dikeluarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari ataupun Amr bin al-As tu. Ini yang mereka kata kepada Ali. Sebab tu kita dah tak sayang dengan kau lagi. Kita dah tak suka dengan kau lagi. Kita keluarkan diri, kita pergi ke Harura itu. Baik, ketika ceceraan itu sampai ke telinga Ali dan keputusan mereka memisahkan diri darinya, maka beliau memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan agar jangan masuk menemui Amirul Mukminin kecuali seorang yang hafal Al-Quran. Ketika rumah beliau dipenuhi oleh para qurra, beliau meminta supaya mushaf imam yang besar lalu meletakkan di depan beliau, lalu beliau memukulnya dengan keras lalu berkata, wahai mushaf, berbicaralah kepada manusia. Ali ambil Quran. Ali kata ni, Quran, cakaplah dengan semua orang. Cakap. Quran boleh cakap ke? Tak boleh kan? Okey, baik. Kita lihat begini. Seterusnya, apa yang berlaku, orang ramai pun kata kepada Ali, kata, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau bertanya kepada mushaf? Ia hanya tinta di atas lembaran kertas. Sedangkan kami dapat menyampaikan kepadamu berdasarkan apa yang kami riwayatkan darinya. Apakah gerangan yang anda maksud? Ali berkata, wahai rakan-rakan kalian yang menyimpal, maksudnya yang menarik ini, antara aku dan mereka terdapat kitabullah. Sesungguhnya Allah telah berkata dalam Al-Quran tentang persengketaan antara sepasang suami isteri, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dan keluarga dari keluarga kalangan lelaki dan seorang hakim iaitu jururunding dari keluarga wanita.
Jika kedua orang hakim jururunding itu bermaksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Surah An-Nisa ayat 35. Apa yang dimaksudkan oleh ahli dengan membawa ayat ini di hadapan orang ramai? Kenapa ahli bawakan surah An-Nisa ayat 35? Senyap ya. Tak ada satu nak menjawab. Jadi Liza, sila Liza. Cuba. Allah akan beri taufik kepada suami isteri. Kalau ada persekitaan lah. Seperti yang lain. Jadi member sebelah. Apa Kak Ina? Cik nak cakap. Siapa boleh ni? Siapa boleh bantu? Ada talian hayat? Ya, sila. Saya dengar tu. Siapa? Suara siapa? Oh, okey. Jadi apa kena-mengena dengan ni, dengan isu kita dalam teks ni? Orang Islam. Jadi mesti berbaik. Kita pun lambat-lambat. Ya macam ni. Tak sabar aku. Sorry. Tak lambat semua macam Ani kasi susah nak fikir. Kita nampak ni, Ani sebenarnya nak beritahu kepada orang ramai, kalau dalam kes persekitaan suami isteri, Allah perintahkan kita melantik manusia untuk membantu menyelesaikan pertikaian itu. Allah suruh apa tadi? Kita lantik satu orang daripada ahli keluarga lelaki, satu orang daripada ahli keluarga wanita untuk menyelesaikan persekitaan kan? Ada tak Allah kata, tengoklah Quran, apa Allah kata dalam Quran, selesaikan dua-dua masalah lagi ini. Tak ada kan? Allah suruh kita lantik orang tengah untuk kita selesaikan. Jadi apa masalahnya kalau dalam hal kenegaraan ini melantik orang, makna manusia, hakim untuk menyelesaikan masalah? Kalau untuk satu perkara yang kita kata dalam hal rumah tangga, hal yang kecil lah. Hal yang kecil ini, jadi rumah tangga tu besar lah kan? Cuma nak kata kalau dibandingkan dengan masalah negara, dalam satu hal rumah tangga ni, Allah perintahkan kita lantik orang tengah di kalangan manusia. Allah tak kata, rujuklah Al-Quran nak selesaikan kau gaduh dengan lelaki kau. Tak ada macam gitu tu tak? Saya sebagai ustazah kan? Okey, okay, saya nak nama. Awak tengok Quran lah. Quran cakap apa awak ikut? Ada sini kena gitu? Tidak. Kenapa dia rujuk kepada kita? Sebab kita ni menjadi orang tengah untuk membantu dia menyelesaikan masalah. Jadi, Ali nak kata, apa yang ada dalam perspektif Khawarij tentang Al-Quran itu salah. Maknanya tak semua perkara kita kena rujuk Al-Quran gitu-gitu saja. Kan? Lebih-lebih lagi dalam masalah kenegaraan itu tadi, hal politik itu tadi. Kita nak selesaikan hal politik itu tadi, betullah kita rujuk kepada Al-Quran. Tetapi kita memerlukan kepada orang yang arif, yang bijak pandai untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sebab itu dilantik dalam situasi majlis tahkim itu tadi siapa? Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin al-As yang kedua di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang bukan calon-calon orang untuk membantu menyelesaikan isu kenegaraan yang ada antara Ali dengan Muawiyah. Sebab tu tadi Ali dia pegang Quran dan cakaplah. Boleh tak Quran dia cakap? Memang Al-Quran tak boleh bercakap. Tetapi Al-Quran tu memberikan panduan. Namun yang memberikan panduan, yang mengeluarkan panduan itu ialah manusia yang membaca Al-Quran, yang arif tentang Al-Quran. So begitu situasinya, kita tak bolehlah tiba-tiba semua rujuk Quran. Jadi apa-apa semua, kalau orang tanya saya, soalnya apa? Awak buka lah Quran, tengok Quran cakap apa. Saya buat apa? Saya buka Quran. Kalau macam itu, bila dekat orang. Kasihlah kan cara kita kan.
Tapi kalau Khawarij macam itu. Ini macam tu masalahnya. Mereka tak boleh, dia tak boleh mendengar pendapat manusia. Kalau dia, kalau kita mengeluarkan pendapat kita, dia pengkal kita tu. Ni betapa ekstrimnya dia, dia tak boleh. Asal kau mengeluarkan pendapat kau, Quran tak cakap pun, kau ni kau pun saja ikut nafsu kau Faham? Mati kita. Berani. Berani. Sebab tu, ini adalah sesuatu keadaan yang bukan diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi sebab tu kita nampak pada zaman Nabi pun, walaupun tak ada banyak isu, tapi Nabi ada musyawarah kan? Di kalangan para sahabat, apa-apa Nabi selalu bincang dengan para sahabat. Okey, kita kata gini, tentang hal-hal ketenteraan. Nabi SAW, dia selalu ada, kita panggil strategi peperangan. Strategi peperangan itu dalam Al-Quran ada sebut, dia menerusi perbincangan, contoh dalam peperangan Khandaq. Betul tak? Apa ni, korek, parek tu kan? Korek, parek tu. Itu Khandaq, okey. Korek, parek tu, itu pandangan di kalangan para sahabat kan? Salman Al-Farisi, dia suruh korek ni. Nabi tak kata, macam tu, di Quran ni, tak ada pun suruh korek pun. Pendapat kau salah, Quran tak kata suruh korek. Walaupun kita kata pada waktu tu, Allah SWT, waktu tu kan Al-Quran belum turun sepenuhnya. Betul lah. Al-Quran belum turun sepenuhnya. Tetapi mengapa Allah SWT memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada manusia untuk mengendalikan kehidupan mereka? Supaya kita berani membuat keputusan yang betul untuk kehidupan kita. Sebab agama ini bukan semata-mata tentang apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana keberanian kita membuat keputusan tentang hal ehwal kehidupan kita yang kadang-kadang tidak ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Betul tak? Okey. Okay, saya cakap lagi tapi tak payahlah, lebih panjang. Terus. Okey. Seterusnya tulis, mereka menyalahkan aku kerana menekan, maksudnya kerana nak mengadakan perdamaian dengan Muawiyah yang berbunyi, ini adalah perjanjian yang ditulis oleh Ali bin Abi Talib. Sungguh Suhail bin Amr datang kepada kami saat itu bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Ketika dia berunding mewakili kaumnya, iaitu kaum Quraisy, Rasulullah SAW menulis teks perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, aku tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah berkata, lalu apa yang engkau tulis? Dia berkata, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dulu, kita kata dululah. Orang Arab, Allah ni maknanya Tuhan. Okay? Kalau kita baca teks-teks Arab kan? Kita kenapa dia panggil Allah? Allah kan padahal dia bukan Muslim kan? Jadi Allah tu Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Dia begitu. Cuma kita lebih spesifik lah. Allah tu balik kepada Tuhan kita yang Maha Esa. Tapi orang Arab kalau dia kata Allah, Allah tu maknanya dia Tuhan. Rob Tuhan macam tu. Jadi dia kata, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah dengan nama Tuhan. Rasulullah berkata, tulislah Muhammad Rasulullah. Suhail menyimpan, di mana Suhail dia kata, sekiranya aku mengakui engkau adalah Rasulullah, tentu aku tidak akan menyelisihimu. Akhirnya ditulislah ini, ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah dengan kaum Quraisy. Tak tulis nama Allah di dalam perjanjian Hudaybiyah. Okay. Jadi itu isu sekarang juga yang dipersoalkan oleh Khawarij. Dalam perjanjian Ali dengan Muawiyah, kenapa tak ada letak nama Allah? Kenapa letak perjanjian yang ditulis oleh Ali bin Abu Talib? Kenapa buat macam itu? Sekarang ini, Syaddad Abdullah, Masya Abdullah bin Syaddad, dia ceritakan kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang pertikaian Khawarij, tentang apa yang dilakukan oleh Ali bin Abu Talib. Jadi Rasulullah SAW kata tadi kan, tulislah Muhammad Rasulullah. Suhail menimpali, sekiranya aku mengakui engkau adalah Rasulullah, tentu aku tidak akan menyelisihimu. Akhirnya ditulislah, ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah dengan kaum Quraisy. Allah telah berfirman dalam kitabnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Jadi sekarang
bila Ali dia tulis dalam majlis tahkim itu hanya nama dia tanpa meletakkan nama Allah pada surat perjanjian tersebut, bukankah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah, yang mana Nabi pun tidak meletakkan nama Allah di dalam perjanjian itu. Nabi letak nama Nabi sendiri kan dalam surat tersebut, dalam surat perjanjian. Sebab tu Ali pun menukil okay, ayat Al-Ahzab ayat 21 tu tadi untuk menunjukkan kita ikut kepada contoh teladan yang Nabi SAW tunjukkan. Kemudian Ali mengirim Abdullah bin Abbas kepada mereka. Aku Abdullah bin Shaddad ikut bersama beliau iaitu Ibn Abbas. Ketika kami tiba di markas mereka, Ibn Al-Kawwa bangkit dan berpidato. Di hadapan pengikutnya dia berkata, wahai para penghafal Al-Quran, ini adalah Abdullah Ibn Abbas. Bagi yang belum mengetahui profilnya, iaitu siapa dia ini, maka aku akan memperkenalkannya kepada kalian dari kitabullah yang akan membuat kalian mengenalnya. Dia dan kaumnya termasuk orang yang disebutkan sifatnya dalam Al-Quran, balhum qawmun khasimun. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Az-Zukhruf ayat 58. Ibn Kawwa ni, dia kata, ini benda baik ke tak ni? Dia kata tentang Ibn Abbas. Tak. Ini tuduhan berat ni kan? Kan? Dia menggunakan ayat Al-Quran dengan menuduh para sahabat ini suka bertengkar. Orang dia beritahu kepada kawan-kawan ni, Ibn Abbas ni, kan dia ni kaum yang suka sangat bertengkar. Suka sangat cari-cari pasal. Suruh dia balik. Jadi bila dia keluarkan ayat Al-Quran itu, dia kata suruh dia, iaitu Ibn Abbas, kembali kepada rakannya, maksudnya Ali, dan jangan layan dia berdialog tentang kitabullah. Jangan layan orang ni. Itu jangan layan Abdullah Ibn Abbas. Sebahagian dari mereka berkata, tidak sebaiknya kita layan dia. Jika dia datang dengan membawa kebenaran yang kita ketahui, maka kita akan mengikutinya. Jika dia datang membawa kebatilan, maka kita patahkan dia dengan kebatilannya itu. Maka mereka pun berdialog dengan Abdullah Ibn Abbas tentang kitabullah selama 3 hari. Hilang satu ni. 3 hari ya? Lama ya? 3 hari, 3 malam. Tak balik-balik. Okey, hasil daripada perbincangan itu, kita dah mati berapa? 4,000 orang dari mereka rujuk kepada kebenaran. Mereka semua bertaubat. Tadi asalnya berapa? No. 80. 80,000 yang ni kat Zai, kita ikut kat yang sedang kita baca ni. 80,000 orang, mereka mengasingkan diri di Harura. Okey, Ibn Abbas pergi sana. Berapa yang ni? 40. 4,000 orang dari mereka rujuk ke 40. Confident yang aku beri. 4,000 orang dari mereka rujuk kepada kebenaran, mereka semua bertaubat. Termasuk di antaranya ialah Ibn Al-Kawwa, Abdullah bin Abbas. Okay, Abdullah bin Abbas membawa mereka ke hadapan Ali di Kufah, dan Ali mengirim utusan para pengikut Khawarij yang tersisa. Beliau berkata, sesungguhnya kalian telah menyaksikan apa yang telah kami alami dan apa yang telah dialami oleh manusia. Berbuatlah semahu kalian hingga umat Muhammad SAW bersatu antara kami dan kalian terikat perjanjian. Tidak boleh menumpahkan darah yang haram dibunuh. Tidak boleh sabotaj jalan. Sabotaj maksudnya apa? Hadam. Kita orang lakukan, kita hadam, kemudian kita ambil harta dia, kita bunuh dia. Itu maksud sabotaj jalan. Dan tidak boleh menzalimi ahli zimmah. Ahli zimmah maksudnya? Yang memiliki suaka, okey. Saya tahu yang memiliki suaka. Biasanya kita faham ahli zimmah ni macam mana? Apa Kak Ram cakap tadi? Penduduk. Okey, Kak Ram tadi cakap apa? Macam macam mana? Ke gini mama tapi tak ada apa-apa tu ke? Yes, non-Muslim yang duduk dalam kerajaan Muslim. Itu lebih tepat. Okay, non-Muslim dia duduk dalam kerajaan Muslim yang mana
wajib untuk kita pelihara darahnya. Tak boleh bunuh kerana dia mengikat perjanjian okay, dengan negara Islam. Jadi dia duduk. Macam kita kata, kalau kerajaan Islam, dalamnya mesti ada yang tak Islam kan? So yang tak Islam ni takkan kita nak biarkan. Sebab dia duduk dalam kerajaan walaupun kita, oh dia bukan Islam lah, kita ada kerajaan Islam, yang bukan Islam semua kita tepikan. Tak ada gitu. Orang yang begini kita panggil juga ahli zimmah. Non-Muslim yang duduk di bawah kerajaan Muslim, kemudian mereka itu ada perjanjian suaka lah, maknanya macam kita kata dia bayar teks kan dengan kerajaan yang perlu untuk kita pelihara kehormatannya, maruahnya, tak boleh dibuat sesuka hati. Baik, jika kalian melanggarnya, maka kami akan membalasnya dengan pembalasan yang setimpal. Allah berfirman, digunakan ayat Al-Quran di sini, Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Aisyah pun bertanya kepada Abdullah bin Shaddad, wahai Ibn Shaddad, apakah mereka melanggarnya? Dia menjawab, demi Allah, tidak lama setelah itu mereka pun menghalang jalan, menumpahkan darah dan menghalalkan darah ahli zimmah. Ini yang menjadi punca kepada peperangan Nahrawan. Okay? Demi Allah, benarkah itu? Tanya Aisyah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Begitulah kenyataan yang terjadi. Jawab Abdullah bin Shaddad. Aisyah berkata lagi, lalu apa maksudnya perkara yang dibicarakan oleh penduduk Iraq? Mereka berkata, Zusudai, Zusudai. Apa tu? Sudai maknanya dada. Yang memiliki dua dada. Okay, jadi ada nanti dalam hadis Nabi sebelum masa Nabi hidup, Nabi kata golongan yang diperangi okay, ini nanti ada di kalangan mereka yang memiliki dua dada. Maknanya tangan dia ni dia putus, tangan dia tak ada tangan, tangan dia golong. Tapi dekat dia punya ni ada macam, nampak macam dada. Nampak macam dada. Ada punat, ada nipple, sorry eh, ada nipple dekat dia punya sini. Jadi bila orang nampak dia dia mati tu kan, orang panggil susudai, susudai. Yang memiliki dada, yang memiliki dada. Maknanya benarlah apa yang Nabi SAW sebutkan, ini golongan yang kita perangi. Golongan yang salah kita perangi. Nabi ada sebutkan. Nanti kita belajar hadisnya eh, di page yang belakang lah. Itu saya sebutnya secara umum nak faham kenyataan yang Aisyah kata. Jadi Aisyah kata, jadi apa halnya dengan orang yang kata susudai itu kan? Maka Abdullah bin Shaddad berkata, sungguh aku telah melihatnya. Maknanya Abdullah berkata, Abdullah bin Shaddad, aku nampak dengan mata kepala aku sendiri, memang orang tu wujud. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda. Jadi aku berdiri bersama Ali di antara korban-korban yang tewas, maknanya mereka-mereka yang mati dalam peperangan itu. Beliau memanggil orang-orang ramai seraya berkata, tahukah kalian siapa orang ini? Maka orang-orang yang melihatnya berkata, aku pernah melihat dia di Masjid Bani Fulan. Yang lain berkata, aku pernah melihatnya di Masjid Bani Fulan sedang mengerjakan solat. Tidak seorang pun yang datang kecuali mengatakan hal yang sama. Aisyah berkata, apa yang dikatakan oleh Ali ketika mendengar pengakuan penduduk Iraq itu? Abdullah bin Shaddad berkata, aku dengar dia mengatakan maha benar Allah dan Rasulnya. Apakah engkau mendengar dia mengucapkan perkataan lain selain itu? Selidik Aisyah. Ibn Shaddad berkata, menjawab, sama sekali tidak. Aisyah pun berkata, maha benar Allah dan Rasulnya. Benarlah perkataannya itu. Semoga Allah merahmati Ali. Sesungguhnya salah satu kalimat yang sering diucapkannya bila melihat sesuatu yang membuatnya takjub, maha benar Allah dan Rasulnya. Kenapa Ali kata maha benar Allah dan Rasulnya? Sebab dulu Nabi pernah cakap tentang orang ini. Hari ini mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri terkorbannya orang yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Maknanya dia adalah sesuatu yang kalam Nabi ni, sabda Nabi ni bukan sesuatu yang saja-saja tau. Bila Nabi ucapkan, mesti ada kebenaran di situ. Kan? Jadi sini sebab tu Ali kata maha benar Allah. Allah tu maha benar dan Rasulnya juga. Sedemikian. Okay. Lalu penduduk Iraq pun membuat kedustaan atas nama beliau dan menambah-nambahnya. Masalahnya adalah juga lah geng-geng yang tak puas hati. Biasalah duduk mana-mana mesti ada geng tak puas hati. Kita habiskan ni eh. Kita habiskan topik ni.
Imam Ahmad bersendirian dalam meriwayatkannya, sanad-sanadnya sahih dan sanad itu sahih dan riwayat ini dipilih oleh Ad-Diyah. Dalam riwayat ini menunjukkan bahawa jumlah mereka adalah 8,000 orang. Akan tetapi mereka semua berasal dari para qura. 8,000 ke 80 eh tadi kita baca. Ah, 8,000. Kenapa tak betulkan saya? Saya baca 80,000 dia habis semua. Ya Allah, tak boleh jadi ahli hadis. Saya sebut 8,000 daripada tadi, kenapa tak betulkan saya? Saya baca tadi teks. Oh, tak ada lah, tak apa lah. 8,000 dah, saya salah baca tu tadi. Bila saya salah baca dekat otak saya dan terakam 80,000 tu. Sebab tadi tadi saya kata 80,000. Kan? Tak ada yang betulkan buat bodoh je. Tak apalah, letak je lah 80,000 lah. Macam itu yang sial saya. Tegurlah, saya silap kena tegur. Okay? Dalam riwayat ini menunjukkan bahawa jumlah mereka adalah 8,000 orang. Saya baik dia cakap 8,000 banyak kali tu, saya cek. 8,000 orang, akan tetapi mereka semua berasal dari para qura dan boleh jadi orang lain mengikuti dan menyepakati mazhab mereka. Sekejap eh. Dan boleh jadi orang-orang lain mengikuti dan menyepakati mazhab mereka ini hingga akhirnya jumlah mereka membengkak, membengkaknya menjadi banyak, menjadi 12,000 atau 16,000 orang. So ni semua angkaran-angkaran sahajalah. Tak payah tak payah fikir, tak payah sampai tak tidur malam ya. Itu nombor-nombor biasa je. 8,000 orang. Okey, mungkin 12,000, mungkin 16,000 lah. Okey, yang penting lah, tak ada masalah lah. Setelah berdialog dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, 4,000 dari mereka rujuk kepada kebenaran. Okey, maknanya half of them eh. 8,000, 4,000. Kita ambil 8,000 lah sekarang eh, 8,000. Kemudian 4,000 kembali sementara selebihnya tetap berada di atas jalan kesesatan. Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dari Musa bin Mas'ud, dari Ikrimah bin Ammar, dari Simak Abu Zumail, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu dia menyebutkan kisah di atas dan bahawa mereka menggugat Ali kerana telah mengangkat manusia sebagai hakim. Dia telah menghapus namanya dari keamiran. Dia ikut serta dalam peperangan Jamal dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan dia tidak membahagikan harta rampasan perang dan tidak membahagikan para tawanan. Beliau telah menjawab dua poin pertama seperti yang telah disebutkan di atas. Dan mengenai poin yang ketiga, beliau mengatakan salah satu orang yang tertawan adalah Ummul Mukminin. Iaitu kenapa tak membahagikan para tawanan. Ini antara isu lah yang dikemukakan oleh Khawarij. Okey, yang poin perangkan di atas ni kan, yang tadi kan, ni semua dakwaan-dakwaan lah Khawarij terhadap Ali. Ali pun jawab satu-satu-satu. Akhirnya poin yang terakhir tu kan, kenapa Ali tak bahagi-bahagikan tawanan perang. Jadi Ali pun kata, salah seorang yang tertawan ni dalam peperangan apa? Jamal. Dalam peperangan Jamal adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jika kalian katakan dia bukanlah Ummul Mukminin, bererti kalian telah kafir. Jika kalian halangkan penawanan terhadap ibu kalian tersebut, kalian juga jatuh kafir. Ini pendapat Ali. Jadi Ali kata takkanlah sekarang ni antara yang kita tawan dalam peperangan Jamal ialah Ummul Mukminin. Takkanlah Ummul Mukminin tu nak bagi-bagikan kepada orang. Kan kau dah kenapa? Macam itulah kalau ikut ayat kasar kita, kau dah kenapa? Jadi Ali pasti dah dalam hal ini semua tawanan dipulangkan kembali kan? Kerana kita dah sudahlah. Kita tak nak panjang-panjang cerita. Takkanlah kita nak menawan sesama saudara kita sendiri. Lebih-lebih lagi dalam isu ini atau dalam perangan itu ada isteri Nabi. Takkan nak jadikan isteri Nabi sebagai tawanan. Kerana kita mengangkat isteri Nabi ini sebagai Ummul Mukminin, takkan nak diperhambakan pula. Jadi hal itu jauh daripada sesuatu yang akan berlaku lah dalam agama. Sebab tu Ali tidak membahagi-bahagikan para tawanan. Okey, wallahu a'lam bissawab. Sampai sini saja perbincangan kita pada pagi ini. Okey, ada apa-apa pengajaran yang ingin dikeluarkan? Mungkin satu atau dua. Ada siapa nak keluarkan pengajaran yang pertama?
kalimah. Ketawa bukan kau. Okay, Salimah tunduk. Eh, tak ada takut lah. Tunduk je. Jangan tanya, jangan tanya sekalian. Nama-nama aku. Kena sebut dulu. Jadi Salimah, macam mana Cik Salimah? Ada apa-apa tak nak cakap? Kalau tak apa, bagi sebelah. Okay, tak ada Salimah? Tak ada? Tak ada, okey, tak ada. Kakak sebelah kan semua? Jiran Cik Salimah. Jiran Cik Salimah ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Okey, ah, kuasa apa tu? Maknanya ada ada nak cakap tu? Oh, tak ada. Cik Maria ada apa nak cakap, Cik Maria? Memahami Al-Quran dengan kepahaman yang betul. Okay. Memahami Al-Quran dengan kepahaman yang betul. Yes, ini tugas kita lah sebagai seorang muslimah ya. Perlu memahami Al-Quran dengan kepahaman yang betul. Dan kena ingat, Al-Quran ni perlu dipahami, dia mesti ada sokongan daripada hadis dan juga pendapat para ulama yang muktabar. Okey, tak boleh ikut kepada pemikiran kita sendiri. Jangan ikut kepada, oh tak adalah ni semua. Nanti kan tiba-tiba keluar kan. Dan tak boleh kita ambil pendapat daripada yang bukan pakar dalam bidang tersebut. Okay, contoh kan, dulu ada orang pernah mesej saya lah, saya tak tahu siapa, saya tak ingat nama kakak tu. Dia kata, anak dia ni ada problem. Sebab anak dia ni, kadang-kadang budak pandai-pandai pun masalah juga ya. Ujat ibu bapa. Dia kata, anak dia macam memilih untuk tidak mahu berpegang pada Quran. Dan dia cabar mak dia, dia kata, kalau nak suruh dia kembali kepada Al-Quran ni, datangkan sesuatu yang bukan daripada Islamic scholars yang jelaskan tentang Al-Quran. Jadi saya kata dengan dia, mana boleh macam tu? Kita tak boleh apa-apa bidang, contoh kan, takkanlah kita sakit perut, kita nak suruh ustazah yang beritahu kita. Ustazah saya sakit perut lah, saya tak nak jumpa doktor, saya nak jumpa ustazah juga. Ustazah beritahu, apa ada penyakit apa dalam perut saya? Boleh? Tak kena kan? Maknanya dia mesti ikut kepada kepakaran dan bidang tu. Takkan kita nak rujuk kepada non-Muslim untuk faham Al-Quran? Tak boleh. Kalau kita faham pun, maaf saya kata ya, kefahaman yang salah. Sebab apa? Dia tak belajar macam mana kita belajar. Kan dia tak beriman sebagaimana kita imani. Jadi agak sukar untuk dia menerima apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Kerana bila kita nak faham Al-Quran, kita mesti faham dengan hadis Nabi, ijma' di kalangan para ulama, okay, pendapat-pendapat ulama yang muktabar untuk kita letakkan dalam kefahaman kita. Jadi tak boleh nak ambil pendapat non-Muslim kan, ataupun para pakar-pakar yang bukan Islam nak kita faham Quran. Kalau kita faham, dah jadi kefahaman yang salah. Jadi saya kata dengan dia, susah lah. Kata kan? Kalau kita sakit kanser, kita jumpa dengan spesialis kanser. Kita jumpa sakit gigi, doktor. Saya kanser lah. Gigi pada, saya dentist. Saya dentist macam mana saya nak pergilah. Dia sendiri akan kata, saya dentist, takkan saya nak pergi ni awak punya mana sakit mana pula. Beza keadaan itu. Kan semua keadaan-keadaan ini perlu kita fahami. Tak boleh untuk kita ikut kepada kepala kita sendiri ataupun keinginan kita sendiri. Okey, cantik ya Cik Maria. Terima kasih. Yang kedua ada yang baik. Tak ada nak cakap apa, tak ada? Oh, sama poin. Masya Allah. Apa dia? Okey, apa dia? Tak apa? Kalau nak? Nak menghukum. Jangan ikut kepada hawa nafsu. 662. Oh, Ibn Al-Kawwa. Ibn Al-Kawwa. Dia macam ni lah Kak Ram. Kita kalau tak agree dengan seseorang, jangan guna ayat Quran. Okay, kita kalau tak agree, tak suka dengan seseorang tu, ataupun kita ada problem dengan orang tu, kita jangan gunakan ayat Quran untuk menjatuhkan orang tersebut. Besar kemungkinan kita di pihak yang salah. So di sini, bila kita keluarkan ayat Al-Quran ya, untuk menjatuhkan dia. Sebab apa? Kita faham Khawarij ini, mereka ni semua pegang Quran. Jadi pengikut-pengikutnya, bila dikeluarkan ayat Al-Quran tu kan, okey, kita jangan ikutlah sebab Ibn Al-Kawwa dia gunakan ayat Al-Quran untuk menjatuhkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi. Namun kita nampak di sini Masya Allah Barakallah, di kalangan mereka tu masih lagi boleh berfikirlah, Alhamdulillah. Tak apalah, dengar aja kan. Walaupun Ibn Al-Kawwa dia dah mengeluarkan ayat Al-Quran yang bagi saya sangat tak betul lah, fitnah tuduhan yang sangat besar kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kerana kata dia suka orang yang suka berdebat, suka cari gaduh dan sebagainya. So apa pun kita nak buat dalam keadaan kita nak menghukum tu tadi, kita mesti menilai dengan saksama.
dengan adil kedua belah pihak. Contoh ada orang gaduh apa kan, kita tak boleh dengar satu pihak. Kita kena dengar kedua-duanya supaya kita dapat untuk menyatukan perselisihan itu, maksudnya meleraikan perselisihan tersebut agar ia menjadi mendapat solusi yang terbaik. Supaya kita tak ikut kepada, wah aku tak nak dengar cakap kau, aku dengar cakap ini, kau dah ada masalah dan tak guna. Itu maknanya ikut kepada hawa nafsu kita. Okay, jadi hati-hati ketika kita nak menghukum seseorang, dengar lebih dahulu, lihat bagaimana penjelasannya, insyaAllah kita akan dapat jalan keluar yang terbaik. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas atas apa ya? Perhatiannya. Terima kasih atas masukannya. Itu Indonesia. Terima kasih di atas feedback yang diberikan semua segala pengajaran yang telah dikongsikan bersama dengan kita pada hari ini. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, buku buku yang berikutnya kita nak tunda nanti buku sama-sama. Jadi ya. Kita akan tukar buku lah nanti bila dah habis ni kan perbincangan ni. Ensiklopedia Asmaul Husna Ustaz Imam Asy-Syafi'i. Ni ni kitab dia warna putih je. Cakap ni dengan Encik Faris. Oh. Okey, ataupun order dengan dia lah, takut tak cakap ni. Nanti saya bagi pada dia. So, bisa bagi pada semua orang. Dekat WhatsApp. Dah bisa lah kan? Dah.